Assalamualaikum semua. Bersama aku lagi Zam90YTC. Okey, kepada semua yang lihat, yang tonton video aku kali ni, aku nak cerita tentang senang atau susah untuk dapatkan 1000 subscriber dalam YouTube dalam masa setahun. Okey, yang pertama, kepada siapa yang baru saja dalam channel YouTube aku, jangan lupa untuk like dan subscribe. Okey, hari ni aku record dalam kereta dengan keadaan memandu, tapi aku menggunakan kamera Insta360 1X, Insta360 1X. Okey, macam tajuk yang aku cakap tadi, susah atau senang untuk dapatkan 1000 subscriber. Okey, pada mulanya aku memang rasa untuk dapatkan 1000 subscriber tu adalah agak susah, sebab aku ni jenis yang tak pandai bercakap, tak ada teknik-teknik untuk bercakap, tak ada skill untuk buat video-video yang cantik. Tapi alhamdulillah, aku dah dapat 1000 subscriber. So tak mustahil untuk kepada semua yang baru saja nak mula dalam dunia YouTube ni untuk dapatkan 1000 subscriber. Okey, untuk dapatkan 1000 subscriber ni, anda perlulah buat satu video atau seberapa banyak video yang anda boleh upload ke dalam channel YouTube untuk ramai orang lihat lah dalam channel YouTube anda. Dan selepas anda upload 1000, selepas anda upload video-video anda, anda jangan lupa untuk share kepada social media, contoh macam WhatsApp, Facebook, Instagram, untuk orang kenal anda. So untuk orang tahu video apa yang anda buat untuk channel YouTube anda. So kalau macam dalam channel YouTube aku, ada 3 atau 4 lah video aku yang biasa aku akan buat. First aku akan buat hiking, kedua aku buat motor, ketiga aku akan buat kereta, dan keempat aku biasa akan buat unboxing. So kepada anda yang baru saja dalam YouTube channel aku, anda boleh buka video-video aku yang sebelum ni dan bagi support untuk aku terus buat video-video masa akan datang. Okay, sebenarnya 1000 subscriber ni, kalau korang nak dapatkan, korang boleh pergi kemana-mana saja media sosial yang korang ada, macam yang aku cakap tadi, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. So dekat situ korang share semua link video-video korang yang dekat channel YouTube. Kalau boleh, anda pergi dekat group yang WhatsApp dekat kawan-kawan anda untuk mereka subscribe channel YouTube anda. So dekat situ minta diorang support dan like serta juga subscribe channel YouTube anda. Kenapa pula ada 1000 subscriber untuk bermulanya YouTube? Sebabnya 1000 tu adalah peraturan pertama untuk YouTube mengenal pasti sama ada anda berminat atau tidak berminat, atau anda saja suka-suka. Okay, pada mulanya memang aku suka-suka nak buat video upload dekat channel YouTube aku. Tapi selepas aku tengok dekat YouTube ni boleh menghasilkan duit, aku cuba buat video dan aku share dekat dalam video dalam channel YouTube aku. Sebab aku bukan pasal nak kejar duit, tapi aku saja nak share suka-suka. Kalau ada rezeki untuk dapatkan duit tu, alhamdulillah lah. Tapi aku lebih berminat dan lebih suka edit, lepas tu aku simpan dekat satu tempat yang boleh aku tengok semula bila aku nak tengok. Macam sebelum ni aku ada satu channel YouTube,
untuk kelab kereta aku. Tapi kelab kereta aku tu aku tak payah cakap lah. Lepas tu dekat situ aku just upload saja tanpa henti dan enggak tanpa mengetahui yang YouTube ni sebenarnya boleh menghasilkan duit. Dan selepas itu aku cuba buat personal punya channel dan aku cuba share kepada kawan-kawan aku. Okay, kepada anda yang telah subscribe channel YouTube aku daripada mula sampai sekarang ni dan keep support channel YouTube aku, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, korang memang terbaik dan korang memang selalu support channel YouTube aku dan aku tak tahu nak buat macam mana. Dan hopefully semua subscriber aku akan terus support aku dan bagi idea-idea untuk aku buat video. Sebab aku jenis yang tak tahu nak buat video apa, aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebab aku jenis yang suka record satu benda, upload, edit, macam tu je. So macam sekarang ni aku ada kat dalam kereta aku. So kamera yang aku guna ni 360 darjah. So korang boleh tengok sekeliling dalam kereta aku ataupun dekat luar yang kalau boleh nampak lah. So untuk dapatkan 1,000 subscriber, anda perlu yakin, anda perlu usaha dan juga post serta share link video-video anda dekat dunia media sosial. So aku harap sampai di sini sajalah aku membebel tentang 1,000 subscriber, susah atau senang untuk dapatkan. Okay, kepada anda yang belum subscribe, silalah subscribe channel YouTube aku. Okay, terima kasih banyak-banyak.